Paling bestnya sebab dia adalah berwarna merah jambu. Okey, jap saya angkat. Berwarna merah jambu. Cantik tak? Cantik kalau cantik. Wow, buat macam tu. Hai, cepat. Hai. Kat sana. Kat sana. Hai. Kat sana lah. Hai. Okay, hai semua followers Pak Emma. Anda bersama dengan saya, Mami Fatin. Nak apa tu? Tengok tu, tengok tu. Hai dulu. Hai dulu. Okay, anda bersama dengan saya, Mami Fatin dalam Pak Emma Go Live bersama dengan Mami Fatin. Okay, cepat. Cuma tengok kat sini. Lukis kat sini. Okay, so hari ni saya nak unboxing satu produk iaitu dari Malish Area Plus rechargeable double breast pump. Okay, sekejap lagi saya akan cerita apa yang menariknya. Tu, followers Pak Emma tengah tengok. Hai, say hi. Hai, hari ni. So, saya nak unboxing dulu. Kita tengok dulu apa yang bestnya breast pump ni, okay? Okay, so hari ni kita akan unboxing satu produk daripada Malish. Okay, ni breast pump. Saya akan buka. Nak buka sama-sama dengan Mami? 1, 2, 3. Tarik! Okay, so dia packagingnya agak kemas. So, dia selamatlah breast pump ni. Okay. Okay, dan kenapa saya memilih Malish Area Plus? Sebab tak lama lagi saya akan dapat second baby. Jadi ini adalah pilihan yang tepat. Okay, letak. Okay, sekejap. Okay. Bukan aircon. Ini breast pump. Okay. Nak pump? Saya nak pump. Pump finger? Okay, so saya dah unboxing. Okey, tada. Cantik tak? Cantik tak? Nak? Cantik tak? Okey, yang paling bestnya sebab dia adalah berwarna merah jambu. Okey, sekejap saya angkat. Berwarna merah jambu. Cantik tak? Cantik kalau cantik? Wow! Buat macam tu. Wow. Okey, jom kita tengok apa dekat dalam. Okey. So, ini ada dua bottle storage. Okey, boleh nampak kat sini ada dua bottle storage. Okey, ada motor dia yang sangat comel berbentuk seperti telur dengan warna warna pink. Okey. Zoom sikit. Tak nampak nanti. Okey, dia ada juga adapter dan juga USB untuk charge. Okey. Dan juga ada dua dua corong dan juga ada dua corong. Okey, dua corong untuk nanti saya akan tunjukkan cara pemasangan dia. Okey, dia ada dua corong dan dekat belakang dia ada diletakkan juga dengan tube ataupun wayar untuk nanti kita akan tunjuk macam mana cara nak pasang dia. Dan juga yang paling penting, dia ada manual book. Okey, manual book ni sangat penting untuk mami-mami refer macam mana cara pemasangan, cara pembersihan dan juga in case ada apa-apa masalah lah. Okey, refer di sini. Okey, so kita akan buka dulu untuk pasang. Saya akan tunjuk cara pemasangannya dahulu. Okey, kalau mami tak sure boleh refer manual book yang saya cakapkan tadi. Okey, ni manual book, okey. Alright, so kita pasang dulu. Okey, macam ni, okey. Nanti nak pump buka saja kat depan ni, okey. Alright. Sepasang dahulu. Buka yang kedua.
pasang sebab dia breast pump, double breast pump. Okey. So dia datangkan juga dengan tube dia. Okey. Pasang juga tube. Okey. Pasang dekat sini. Kalau tak pasti macam mana cara nak pasang macam saya cakap tadi. Okey, so pasang dekat sini. Okey, sebelum pasang tu, sebelum pump, bila dah dapat breast pump ni daripada kedai baru sampai kat rumah, ingat charge dulu selama 1 jam, okey? Baru boleh guna. Alright, so kita pasang macam ni cara pasang dia. So settle, cara pasangnya sangat mudah. Kan, nampak kan? Dan dia didatangkan juga dengan charger, adapter dan juga USB. So maksudnya kalau tertinggal adapter ni, jangan risau sebab masih boleh guna USB, boleh cucuk dekat mana-mana yang bersesuaian dengan USB lah. Okay, alright. So apa yang bestnya? Kelebihan kenapa Mami perlu tahu kelebihan tentang Malish Area Plus Rechargeable Double Breast Pump ni? Sebab dia adalah pilihan tepat. Sebab bagi Mami yang menggunakan, pernah menggunakan breast pump yang pelbagai jenama kan, mesti ada setengah tu menyakitkan, betul tak? Kalau setuju boleh drop dekat ruangan komen. Okey, dia agak menyakitkan bila dia melakukan sedutan tu kan. Tapi yang ini adalah pilihan tepat sebab dia ada kemasan silikon dekat tepi ni, di sekeliling corong ni. Jadi Mami tak sakit sebab dia adalah anti pain perfect. Okey, saya try buka eh. Okey, ini saya dah charge selama sejam. Nampak kan? Okay. So dia ada silikon dekat sini. Anti pain perfect. Sekali lagi saya ulang. Okay. Alright. Kalau Mami ada pengalaman menggunakan Malish Area Plus, boleh drop dekat ruangan komen. Mungkin boleh share dengan saya sekarang. Okay. Macam mana pengalaman Mami menggunakan breast pump ini? Okay. Yang keduanya, kenapa saya cakap breast pump ini best? Dia sebab dia adalah sedutan lengkap vibration. Okay. Saya buka sekali lagi. Okey, dia touch screen tau. Okey. Okey, dan membuatkan susu kita menjadi lebih lancar lah sebab dia ada vibration. Alright, dengar tu kan? Yang paling saya suka adalah dia anti backflow dengan sistem tertutup daripada memasuki motor. Sebab kadang-kadang kan, saya pernah menggunakan satu breast pump dulu masa anak yang first dulu. Saya tutup sekejap. Anak yang first dulu, okey, bila kita pump nak rehat sekejap je kan, nak apa orang kata, ke belakang sikit. Bila kita ke belakang, susu tu akan tumpah daripada corong. Dan kalau bila tumpah, mak-mak yang menyusu ni mesti tahu kan, setiap titis air susu ibu yang kita perah tu sangat berharga. Jadi bila dia keluar daripada corong ni, sedih kan? Ha, jadi yang ini sangat, saya sangat suka sebab dia adalah anti backflow dan dia tak akan keluar lah. Dia akan block daripada susu daripada melimpah keluar. Yang ini saya paling suka. Dan dia ada daya kekuatan sedutan sehingga 300 mmHg dengan 9 pilihan mengikut kesesuaian. Kalau boleh tengok apa orang kata, kelebihan dia ada dekat sini. Dia ada tulis yang anti backflow, ada 9 level suction. Okey, 9 level suction control. Mami yang nak lebih kuat suction dia boleh pilih suction dia lebih kuat. Okey, saya buka lagi sekali. Dia touch screen. Okey. Okey, dia sampai 9. Nampak tak? Jelas tak? Okey, sampai 9. Okey. So dia ada level suction dia, 9 level suction control. Mami boleh pilih siapa yang lebih, orang kata yang sentiasa baby kan dia ada suction dia yang tersendiri. Jadi Mami boleh pilih lah. Ada yang suction tak kuat, ada suction yang kuat. Okay, and then dia ada vibrating suction macam saya cakap tadi. Okay, dia vibrating suction ni dia macam membantu untuk melancarkan susu. Okay, yang ini macam kita akan pilih first dulu. Kita akan stimulate dulu
kan, stimulate dulu barulah kita akan pilih level suction control kan, betul kan? Okay, alright. And dia ada rechargeable battery macam saya cakap tadi. Yang ini dia datangkan battery, dia datangkan apa orang kata charger, yang mana kita boleh charge, dan battery ni sangat tahan lama. Okay, and then macam saya cakap tadi, silikon dia sangat lembut, tak menyakitkan. Alright. Okay, dan yang paling saya suka, dia adalah super silent, paling senyap. Sebab kalau kita duduk kat office kan, bunyi tek 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 tek, orang tahu kita pam kan. Yang ini tak, dia super senyap, super silent, dan dia low noise operation, serendah bawah 50 dB. Okay, saya buka sekali lagi. Okay, so tak dengar dia punya bunyi kita pam, tapi sebab kita tak lekatkan betul, jadi mungkin kita bunyi udara dia. Tapi kalau bila kita lekat, dia tak dengar. Dia sangat super silent dan tak, orang sebelah pun tak sedar kita tengah pam susu. Itu penting sebab kita tak mengganggu orang sekeliling, dan juga kita pun tak rasa segan nak pam dekat tempat kita bekerja kan, betul tak? Betul tak? Okay, alright. And then portable ni mudah dibawa ke mana saja sebab kecil je. Nampak tak? Dia punya motor dia kecil je, dan senanglah untuk mami bawa in case mami kena travel ataupun mami ada assignment yang dekat luar. So senang untuk dibawa ke mana sahaja. Dan yang paling best, Malish Area Plus ni ada 2-year official warranty, mana mami kalau ada kerosakan di bahagian motor, mami boleh apa orang kata, boleh bawa untuk baiki lah, sebab dia ada official warranty. Dan juga dia clinical proven effective. Nampak tak, dia clinical proven effective, macam saya cakap tadi, efficient dan juga senyap lah, tak bising. Okay, kita tengok apa lagi yang ada kat sini. Okay, macam saya dah explain tadi, semua ada dekat sini. Dia ada two-phase function, yang mana dia boleh stimulate dulu and then baru dia expression kan. Okay, kita stimulate dulu untuk keluarkan susu and then barulah keluarkan susu. And then, okay, kat sini pun ada, please read warranty card before use. Dia dah tulis siap-siap. Please take note. Okay, please read warranty card before use. Dan dekat sini ada peringatan jugalah. Okay, peringatan untuk kita as a mummy, supaya kita aware dengan produk ini, yang mana kita perlu avoid daripada berkongsi breast pump, sebab ini adalah personal use only. Okay, untuk mengelakkan daripada berlakunya pemindahan kuman dan sebagainya. Okay, alright. And then tolong cabut power socket selepas guna. Okay, and then jangan basuh ini motor ini ke dalam air. Dan juga please lepas je guna, basuh dengan air suam dan jangan sterilize. Okay, jangan sterilize. Okay, do not sterilize. Okay, and then please keep away from children. Okay, jauhkan daripada anak-anak anda. Alright, so itu sahaja kelebihan yang saya kongsikan bersama dengan follower semua. Dan jika mami-mami pernah menggunakan Malish Area Plus rechargeable double breast pump ni, boleh drop dalam komen. Dan kalau ada yang baru nak cuba dan orang kata lepas tengok review saya ni berminat, boleh juga drop di ruangan komen. Okay, so macam mana nak dapatkan Malish Area Plus ni? Tak susah pun, boleh ke Facebook dan juga Instagram Malish Malaysia, seperti yang tertera dekat bawah ni, Malish Malaysia Facebook dan juga Malish Malaysia Instagram. Boleh klik kat situ dan juga order sekarang. Okay, untuk mami-mami, sebab tak lama lagi kita akan masuk kerja dan ia akan memudahkan urusan mami untuk pam susu. Dan juga sebenarnya susu ibu adalah susu yang terbaik untuk anak anda. Okay, so itu saja untuk Mami Fatin kali ini dalam Go Live. So kita berjumpa lagi di next. Saya nak review apa, pastinya ada sesuatu yang lagi best. Jangan lupa share video live ini. Okay, and then like orang kata video live ini. Dan juga jangan lupa untuk follow YouTube Majalah Pak Emma dan tengok banyak-banyak video Mami Fatin. Okay, bye. Assalamualaikum, jumpa lagi.